Sore ini terlihat Rizky Billar meeting Leslar Metaverse bersama Ko Rudy dan beberapa investor yang tertarik untuk berkolaborasi dengan Leslar Metaverse tersebut, guys. Ya, yang bikin Salfok adalah penampakan sosok yang begitu ganteng dalam unggahan Rizky Billar ini, guys. Tuh, perhatikan. Udah lama nih, uaknya nih nggak mampir nih. Makanya nggak tahu sekarang tiba-tiba ada gede aja elnya. Tiba-tiba udah gede. Itu dia. Nyemil mulu lagi, Gunawan. Gundul menawan. Kami kalah dari Tuan Putri Maharaja Lesti Kejora dan siapa tuh? Tuh yang sombongnya selangit. Dayang-dayangnya. Kalian mesti belajar. Maksudnya gimana, Den? Banyak oh, sih. Oh. Ngawok. Oh, Masya Allah, ya Allah, ya Robi, ya Tuhanku. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.